akhirnya ya guys, akhirnya gue mendapatkan kode Sensi Super Nair Ori nih. Jadi kalau kalian gak percaya, kalian mungkin bisa keluar aja langsung dan ya. Jadi mungkin gue adalah orang ya yang pertama nge-review Sensi Super Nair yang Ori. Gue gak tahu juga yang lain atau yang youtuber-youtuber yang reuploader nge-share Sensi kode ya, kode Sensi Super Nair Ori ini udah ada atau belum. Tapi setahu gue belum ada ya, dan pasti orang gak pada percaya gitu ini kode Sensi Super Nair Ori ini ya. Jadi gue langsung buktikan ya, gue langsung buktikan ke sensitivitas dan kita masukkan kodenya, merupakan kode Sensi Super Nair ya. Jadi kita langsung buktikan, kita preview. Nah ini bang, kok kenapa namanya Mamat Basreng ya, Mamat Basreng. Kalau kalian fans realnya Super Nair itu, kalian tahu asli ID ya, nama asli ID PUBG akunnya siapa Super Nair itu namanya Mamat Basreng co. Nah untuk memperjelas lagi, gue dapetin kode Sensi ini juga dari live streamingnya Anissa Rahim gitu ya. Jadi Anissa Rahim ini pacarnya Super Nair co ya, jadi pacarnya Super Nair, dan Super Nair sering live streaming pakai akun Nimo TV-nya Anissa Rahim ini gitu ya. Dan seperti biasa lah gitu ya, pasti ada klip ya, ada momen-momen tertentu gitu kan bisa diklip. Nah di situ ada kode layout, tapi untuk kode layout sudah kadaluarsa, cuman yang masih ori ini, yang masih bisa ini, yaitu kode Sensi yang ini ya. Jadi ya inilah ya Sensinya Super Nair Mamat Basreng co ya. Kalau kalian nggak percaya ya silakan lah, nggak itu terserah sih mau percaya atau enggak, yang penting gua udah share nih ya, gua udah share gitu. Jadi kita langsung use layout. Nah mungkin di sini ada yang berubah ya, gua gak tahu juga sih, belum ngelihat juga. Di sini free look ya, kemudian ini kamera Rian masih pakai sensitivitas 50% alias rendah ya. Di sini kalau rendah banget, kemudian di ADS juga ya. Nah kemudian di gyro. Nah kalau kalian nggak tahu, sekarang ini Super Nair 300 co, 300 ya, kali 4-nya 115, ini rendah banget kali 4-nya ya, kali 3-nya juga lumayan sih. Jadi itu, jadi redotnya Super Nair gak 250 ya di sini ya. Tapi mungkin aja masalah di redot itu Rian suka gonta-ganti gitu, jadi nggak fix gitu ya. Makanya ini kode Sensi Super Nair asli, tapi ini nggak fix gitu ya. Jadi nggak fix soalnya ya, kadang-kadang Super Nair suka gonta-ganti sensi gitu ya. Redotnya suka diganti, kali tiganya, kali tiga jarang sih, kali empatnya sering diganti ya. Sensi yang sering dipakai itu suka diganti lah sama dia ya. Kemudian di ADS Giro tidak ada yang berubahnya ya, jadi masih kayak gini, jadi masih aman gitu. Nah kita bakal testing TP seperti biasa ya, sensinya Super Nair gitu. So kita bakal testing TP di redot. Kita testing kali tiganya. Berat sih. Kali empatnya kita testing. Kali 6. Oke, jadi itu sensinya Super Nair yang terbaru. Jadi kita gak usah lama-lama, langsung aja ke gameplaynya. Let's go.
flank left. Enemies ahead. Watch out!